Ini adalah paket baru lagi. Isinya adalah apa ini? Aduh, biar nggak kena bayang-bayang. Oke. Kita langsung buka, teman-teman. Let's go. Tuh kok kertas. Mana nih bungkusnya orangnya nih? Oh, kayak gini. Yes. Apakah ini? Oke, kita sekarang mau makan. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau kalian merasa ini rasa penting atau penting, itu kalian share boleh. Teman-teman, ini adalah tutup ban atau tutup pentil ban itu yang fluoresen. Jadi kalau kena cahaya itu dia kalau digelap-gelap dia akan bercahaya, teman-teman. Oke, jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini akan kami pasang di kendaraan kami. Ada motor, ada mobil, mobil 4, motor 2. Oke, pas 8. Oke, langsung aja kita coba pasang ya, teman-teman. Tapi untuk tahu nyalanya seperti apa, kita akan coba pasang di sepeda. Nanti juga kita putar. Let's go. Masih jam 5 pagi, jadi di luar masih gelap kayak gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba pasang di salah satu sepeda di situ. Let's go. Cek. Kelihatan nggak? Nah, sekarang coba kita puterin ya. Nggak terlalu kelihatan, teman-teman. Jadi kayaknya dia karena ini fluoresen, dia kayak harus disenterin dulu selama beberapa saat supaya dia nyimpen nyimpen cahaya gitu. Coba tak senter dulu habis ini. Oke, teman-teman, sudah tampak lebih menyala ya. Kita putar sekarang. Oke. Lebih kelihatan nggak? Ya, jadi
Tutup dop ini itu konsepnya dia harus kena sinar matahari dulu, karena kan di kendaraan mungkin dia diparkir terus kemudian kena cahaya matahari dan cahaya terang lainnya, lalu kemudian dia akan menyimpan cahaya tersebut. Nyimpan nggak sih, nggak tahu ya, cuman kayaknya konsepnya gitu. Jadi dia kayak harus diberi cahaya dulu, diterangi terlebih dahulu, baru setelah itu dia akan nyimpan. Nah, ketika malam hari atau sore hari atau kondisi yang lebih gelap, dia akan tampak menyala seperti itu, teman-teman. Oke, inilah unboxing dan sedikit review dan uji coba tadi di luar. Dan kalau kalian, oh ya, warnanya nggak semuanya biru ya, jadi ada warna kuning, ada warna merah, ada macam-macam warnanya. Kebetulan kami dapatnya dikirimnya yang warna biru, kayak saya lupa-lupa ingat apakah pesennya yang warna biru atau warna lain. Datangnya warna biru dan penampakannya seperti itu tadi. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi pada video selanjutnya. Nih, perbedaan antara dua benda yang sama, yang satu sudah di center, yang satu tidak. Tuh, yang sudah di center dia lebih bercahaya, teman-teman. Oke, kita kembali ke tempat terang. Tuh, sama aja. Tapi yang sudah kena cahaya dia lebih terang. Tuh, kayak nyimpen cahaya gitu dia. Gitu konsepnya ternyata. Saya kira ada baterainya, ternyata enggak.